bagus, aku akan duluan. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bagus, ini adalah makanan yang menyenangkan. Itu betul, bagaimana denganku? Oh, bawang putih bau, aku tak mau makannya. Oh, tunggu, aku duluan. Ini sangat lezat dan menggugah selera. Kentang goreng dan burgernya sempurna. Aku akan mencelupkan burger ini ke dalam coklat. Aku belum pernah melakukannya. Ini benar-benar enak. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Oh ya, ini luar biasa. Aku juga ingin mencobanya. Itu luar biasa. Dan sekarang kentang goreng. Coklat juga tentu saja. Wah, ini luar biasa. Kentang goreng coklatnya enak. Tolong biarkan aku mencoba, ya. Hanya satu? Oke, terima kasih untuk itu. Tapi, kamu punya banyak sekali. Jadi, bungkusnya sudah habis. Tapi, kita taruh semuanya ke dalam coklat dan... ini lebih baik. Luar biasa. Sekarang giliranmu. Apa? Aku harus makan bawang putih ini? Menjijikan. Aku punya ide. Aku akan mengambil pengocok, memasukkan bawang putih ke dalamnya, dan menaburkannya dengan coklat. Rasanya pasti akan jauh lebih enak. Aku harap akan membuat minuman kocok coklat bawang putih, dan ayo kita kocok. Aku rasa ini akan sempurna. Aku harap semuanya merasa lebih enak. Sekarang saatnya mencicipi. Ayo kita coba. Apa itu? Rasanya tidak enak. Sangat lucu. Oke, ini tidak bagus dengan sedotan. Apa yang salah denganku? Aku sangat menyesal. Itu menjijikan. Aku tidak bisa menghirupnya. Ups. Apa itu? Kami punya balon. Sangat menarik. Aku akan masuk tambang itu dengan jarum. Lihat, aku punya keripik. Bagus. Tapi mereka sangat tajam. Ini tidak baik. Bagaimana denganmu? Selama aku mendapatkan sesuatu yang keren. Wow, lollipop dengan cincin. Itu yang aku inginkan. Keren. Berlian lollipop ini lezat, indah. Tapi akan lebih baik dimakan dengan coklat. Oh, baiklah. Kita bisa membuatnya lezat dan indah. Aku akan mengambil semua lollipop, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menaruhnya semuanya di jariku. Akulah ratu permen lollipop coklat sekarang. Ini sangat keren. Hei, berikan padaku. Hei, kau di sana? Oh, aku harus makan keripik ini. Apa yang harus aku lakukan? Mereka sangat pedas. Aku takut memakannya. Mungkin ini tidak akan terlalu pedas. Tidak, mereka sangat pedas. Tapi mereka membuat apa yang indah. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menaruh keripik, dan aku akan membuat kebab keripik. Jadi aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Mungkin coklat akan menghilangkan rasa pedas. Mari kita lihat apa yang akan aku dapatkan. Ini enak sekali. Oh tidak, apa yang kamu lakukan? Aku makan sebagian besar. Oh, aku terbakar. Terbakar, mimpi buruk. Aku memuntahkan api. Itu mengerikan. Dan aku punya ide. Lihatlah, itu lebih baik. Ya, kamu sangat membantuku. Terima kasih ya. Mengapa kamu dan aku tidak ikut serta? Yay, aku menang. Aku punya semangka dingin-dingin. Itu sangat keren. Bagaimana dengan kamu? Aku mendapatkan sesuatu yang aneh. Aku pikir itu adalah agar-agar yang enak, tapi ternyata itu adalah brokoli. Dan aku akan memakannya dengan garpu. Tidak bagus. Aku akan mengambil lebih banyak coklat dan menaburkannya ke seluruh tubuh. Itu lebih baik. Mungkin ini lebih baik. Aku tidak bisa melihat brokolinya sekarang. Mungkin ini lebih baik dan rasanya lebih enak. Terlihat menjijikan. Aku tidak mau mencobanya.
Oh, tapi aku harus. Oh, mimpi buruk. Engkau benar, ini mengerikan. Tapi aku harus makan semuanya. Untung ada jelly dan coklat. Sekarang giliran kamu. Dan aku mempunyai semangka dan coklat yang manis dan gurih. Seperti yang aku butuhkan. Oh, ini luar biasa enaknya. Ini sangat lezat, berair dan manis. Aku menyukainya. Mungkin kau bisa memberiku hadiah? Terima kasih banyak ya. Ini enak. Dan tentu saja tidak sebanding dengan brokoliku. Itu saja. Tidak biji. Ih, itu mengagumkan. Dan ini apa? Ini adalah jagung. Ini hanyalah tulang. Ayo kita tukeran. Tentu saja tidak. Lihatlah betapa lezatnya stik kejuku. Dan coklat. Aku belum pernah memakan ini, tapi kurasa ini enak. Wah, ini sangat melar. Aku sangat menyukainya. Aku juga mau. Tunggu, aku melakukan sesuatu. Aku akan makan dua stik keju sekaligus. Berhati-hatilah dengan tombakmu. Ya, aku kenyang. Sekarang giliranmu. Oh, ini adalah yang hal aneh. Apakah ini tulang? Tulang asli? Apakah aku harus makannya? Aku harus mencobanya. Rasanya enak. Aduh, kamu sangat lucu. Aku punya ide. Apakah itu di sana? Apa? Kamu sudah makan semuanya. Aku tidak percaya padamu. Oke, aku akan buka ini duluan. Apa yang di dalamnya? Oh, tongkat poka berwarna merah muda. Aku suka. Bagaimana dengan kamu? Oh tidak, aku tidak mau membukanya. Ini mengerikan. Lihatlah, itu menjijikan. Mereka adalah belatung nyata pada tongkat. Kalau begitu biarkan aku pergi dulu. Aku akan makan satu persatu. Ini enak sekali. Ini pastry stroberi. Sangat lezat. Stik poka stroberi dengan coklat. Ini harusnya enak. Ayo kita coba. Iya, ini enak sekali. Apa yang aku harus lakukan dengan paket ini? Aku akan mengambil semuanya. Mengapa aku perlu kardus? Aku akan mencelupkan semua stik ke dalam coklat. Ini luar biasa, sangat lezat. Bolehkah aku mengambilnya? Tidak. Ini semua adalah makananku. Aku ingin tahu apakah mereka akan muat di mulutku. Ya, bisa. Ini luar biasa. Ya, dia memakan semua stiknya. Dan sekarang giliranmu. Mungkin tidak. Aku akan keluar dari sini. Tidak. Ayo, kita masukkan. Tapi ini menjijikan. Setidaknya aku tidak perlu melihat kepala belatung itu. Benar-benar mimpi buruk, menjijikan. Mengerikan sekali cara dia memakannya. Itu mengerikan. Oh, akan sakit. Jangan dulu. Sekarang aku akan mendapatkannya. Wah, lihatlah betapa hebatnya ini. Ini donat merah muda. Enak sekali. Bagaimana dengan kamu? Udah ngerebus. Itu menjijikan. Dan mereka dikupas. Aku tidak mau makannya. Aku yang beruntung. Aku mendapatkan donat yang menyenangkan. Donatnya bagus dan besar. Dengan coklat, rasanya sangat lezat. Awesome. Ini bagus sekali. Oh, enak sekali. Aku suka donat. Dan tidak bisa berhenti. Secepat itu? Bagaimana kamu bisa makan coklat itu? Ini sangat sederhana. Dan sekarang kamu makan udangmu. Aku bahkan tidak pernah memimpikan sesuatu yang menjijikkan seperti ini. Aku akan mencelupkannya dalam coklat. Ayo kita coba. Menjijikan. Aku tidak bisa memakannya. Aku akan berkonsentrasi dan memakan dua udang besar ini sekaligus. Aku melakukannya dengan cepat karena ini sangat menjijikan. Oke, baiklah. Aku selesai. Aku telah melakukan hal tersulit.
Ya, kau melakukannya dengan baik. Kamu telah menaklukkan rasa menjijikan itu. Wow, sungguh sirup yang lezat. Alex, jangan main-main. Dengar, Kate memberi kita tugas. Aku akan membuat satu kue. Saatnya untuk memulai. Aku rasa kita akan mulai dengan telur. Ya, tapi harus berhati-hati menanganinya. Jika tidak, mereka akan rusak. Nenek, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang telur ini harus kita dipecahkan. Oh, aku pikir aku punya cangkang dalam telur. Bagaimana cara mengeluarkannya? Telur mentah tidak bagus untuk disentuh. Tenang-tenang, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah cara. Jika ada cangkang yang masuk, kamu bisa mengambil dengan cangkang yang lain. Tada, kamu bisa terus memasak. Dan kau mari, beri aku gula. Aku juga membutuhkannya. Aduh! Ah! Kamu telah membuatku terbalik dalam gula. Tapi aku tidak marah. Baiklah, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianku dari kueku. Seperti ini. Alex, stop! Tidak perlu banyak gula. Iya, aku pikir aku akan membutuhkannya banyak sekali. Untung saja aku menaburkan sedikit. Bagus sekali, itu benar. Bagaimana mungkin? Apa artinya kue tanpa gula? Lebih banyak, lebih baik. Apa yang kau lakukan? Sekarang kamu tidak punya apa-apa selain gula. Kamu hanya ingin dengan kueku. Baiklah, aku saatnya untuk minum susu. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Oh, terlalu banyak. Tidak apa-apa, susu itu lezat, jadi tidak boleh terminum terlalu banyak. Apa selanjutnya? Seluruhnya. Oh, tepung. Aku punya satu paket juga. Baunya seperti tidak... Acim! Lihatlah dia, betapa menyeramkan dia. Hantu! Tolong, itu datang padaku! Nenek, apa yang kau lakukan? Ini aku, Alex, hanya dengan tepung di wajahku. Maaf, aku tidak menyadarinya. Mari aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Nah, seharusnya ada cukup tepung dalam adonanku. Sekarang saatnya menguleni. Dan juga, ini sangat tidak menyenangkan menggunakannya. Akan lebih cepat jika menggunakan tangan. Mari, lihat. Betapa tidak berbudaya dia. Dia mengadukan adonan dengan tangan. Itu mengerikan. Orang menciptakan pengocok dengan sengaja. Ini adalah benda yang luar biasa. Kamu bisa menggunakannya. Tidak, kamu tidak bisa membuat adonan sempurna. Untuk adonan yang sempurna, kamu memerlukan mesin khusus yang bertanggung jawab memastikan adonan mencapai konsistensi. Bagaimana dengan tanganmu? Melakukan hal yang penting adalah melakukan segala sesuatu dengan cinta. Apa yang kurang dari racikanku? Aku pikir aku akan menambahkan beberapa coklat. Pasti akan lebih enak. Lihatlah keindahan yang telah aku ciptakan. Sudah waktunya kita akan memanggang di oven. Sudah selesai. Benar-benar keren. Dan memutuskan untuk menikmati makanan ringan. Ini dia, aku menjatuhkan biskuit. Oh, ini tandanya. Kenapa aku tidak menambahkan biskuit Oreo ke dalam kueku? Biskuit yang harusnya dihancurkan menjadi remahan-remahan halus. Itu udah bagus. Keren. Ini bisa menjadi sesuatu yang lezat. Aku rasa aku akan membuat campuran kue menjadi warna yang berbeda. Kita akan menambahkan zat pewarna makanan ke dalam sini. Dan kita buat dengan 3 warna berbeda. Lalu kita akan menaruh di piping bag. Kita coba sedikit. Dan kita taruh di atas remahan-remahan Oreo yang tadi sudah kita buat. Kemudian kue akhirnya bisa dimasukkan ke dalam oven. Sedikit lebih lama dan akan benar-benar siap. Mari yang tersisanyalah kamu. Tenang saja, kue yang paling lezat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Aku juga menyukai ide campuran warna. Kecuali dalam kasus tua akan lebih banyak warna. Aku akan membagi adonan ke dalam piring-piring kecil dan kemudian mengaduknya dengan cat berwarna makanan. Selesai. Sudah waktunya untuk memanggang. Ini cetakannya. Wow. Nenek sangat lelah sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ia memakai topi barunya. Shh. Ini bukan topi, tapi ini adalah cetakan kueku. Di setiap cetakan aku akan menuangkan campuran dengan warna yang sama. Dan semuanya harus dipanggang dengan sehat. Lalu kita masukkan satu persatu. Istirahat sepenuhnya. Aku terbakar. Oke, aku berhasil mengeluarkan tepat waktu. Jadi kita bisa membuat kuenya. Sejauh ini aku akan mendapatkan setengah bola untuk dijadikan dasar kue. Sekarang perlu diisi dengan sirup stroberi. Tapi kamu harus melakukannya dengan cetakan seperti ini. Ini akan memungkinkan sirup menyebar secara merata.
maka kamu juga bisa menghiasi dengan bola-bola gula berwarna. Dan untuk membuatnya bukan hanya kue, tetapi gaun putri. Kamu perlu menambahkan sang putri itu sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku pikir Kate akan benar-benar menyukainya. Alex, bagaimana dengan kabarmu? Semuanya juga sudah dipanggang. Lihat betapa indahnya hati yang aku buat. Di antara lapisan-lapisan biskuit akan ada marshmallow cair yang lezat. Lihatlah betapa aku menyukainya. Kenapa aku tidak mencobanya dan juga Kate pasti tidak akan menyadarinya. Enak, ini adalah mahakarya. Ayo kita coba sedikit. Apa yang kamu lakukan ini untuk Kate? Oh, ayolah, aku akan memperbaiki lubangnya. Dan aku masih punya banyak marshmallow cair. Aku bahkan harus menutupi seluruh permukaan kue untuk membuatnya seputih salju. Tapi bukan itu saja. Sebagai pelengkap, aku akan menghias kue dengan coklat. Ini akan menjadi lezat dan sangat cantik. Mengapa tidak menambahkan beberapa permen? Misalnya bola-bola coklat dan M&M favorit semua orang. Tada, kuenya sudah siap. Kalian akan mengagumi karya seniku. Alex, bagus sekali. Mari, bagaimana denganmu? Aku juga hampir selesai. Aku mendapatkan lapisan biskuit yang cerah. Akan ada marshmallow cair di antaranya juga. Lagi pula Alex, kau membunuh ideku. Aku juga ingin membuat kue menjadi putih. Itulah yang akan aku lakukan. Tapi, aku akan memastikan bahwa bola-bola berwarna didistribusikan secara merata di atas kue ini. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menjatuhkan kue. Nenek, tutup mulut. Ini tidak senonoh. Lagi pula ini belum berhasil. Sentuhan terakhir adalah pelangi di atas kue ini. Dan awan-awan bisa disimulasikan dengan krim kocok. Lihat, indah sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh unicorn yang manis di atas kue. Ini sangat cantik. Memang saatnya memilih kue terbaik, Kate. Pilihan ada di tanganmu. Semua kue terlihat sangat cantik. Nenek, aku selalu bermimpi memiliki kue yang seperti ini sehingga aku bisa mengangkat cetakannya sendiri. Cantik sekali, ide yang brilian. Tinggal mencicipi kuenya saja. Ayo kita coba. Oh, ini sempurna. Bolehkah aku juga makan si putri ini juga? Tidak, ini tidak bisa dimakan. Apa ini, kardus? Oh, tidak enak. Aku harap aku bisa makan putrinya juga. Saatnya mencoba kue Alex. Aku sangat menyukai coklat, tapi kamu harus mencoba seluruh kuenya. Ini luar biasa. Ayo kita makan. Enak sekali. Kue yang tersisanya, Chef Mari. Harus aku akui kue ini terlihat tidak biasa dan indah. Aku tidak akan merusak penampilannya dan akan memotongnya dengan rapi. Di dalamnya juga terdapat pelangi. Keren sekali. Wow, rasanya juga luar biasa. Mari, selamat. Inilah kemenangan yang mutlak. Benar, hore. Terima kasih, aku sudah berusaha keras. Hei, kenapa terburu-buru? Aku ingin menjadi yang pertama. Wow, biskuit Oreo sangat pas dengan bentuk tubuhku yang bulat ini. Mari kita mulai dengan isiannya. Enak sekali. Haruskah kita mencobanya dengan susu? Rasanya pasti lebih enak. Aku tidak salah, rasanya enak sekali. Beruntungnya dia. Lihat anak-anak, aku punya gelas Oreo. Aku pikir semua gelas harus bisa dimakan. Ini sangat nyaman. Aku mau out lagi. Apa? Di mana semua Oreo-ku? Alex, bisakah kamu berbagi? Terima kasih, Brittany, sudah memegang Oreo saya. Tetapi kamu harus buka punyamu. Apa ini? Cabai merah? Kelly, haruskah kita bertukar? Ayo kita lihat. Oh, aku tidak tahu ini apa-apa. Ini ikan. Oh tidak, mengapa sandwich ikan? Aku tidak mau memakannya. Tidak. Iya, tentu saja. Apakah kamu mengolok-olokku? Kemarilah ikan, aku akan memakanmu. Rasanya tidak enak. Kelly, bagaimana kamu bisa makan itu? Aku akan menyelesaikan semuanya. Selamat tinggal, ikan. Oke. Ya, Kelly, aku siap. Ini giliranku. Cabai merah ini. Ini sempurna. Teman-teman, ini tidak pedas. Dan aku sangat takut. Aku bisa memakannya dengan tenang. Pedas, pedas. Aku kepedasan.
sangat panas, sangat pedas. Apa yang aku harus lakukan? Aku punya ide. Alex, tolong. Aku tahu apa yang aku harus minum. Susu. Boleh aku minumnya? Apa? Whitney, aku akan menyelamatkanmu. Aku pemadam kebakaran Kelly. Tidak. Kelly, tidak perlu, tidak perlu. Kita akan benar-benar basah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengar kamu. Pergi, matikan. Ups, maaf. Tidak, oreoku. Semuanya basah. Maaf. Makanan segitiga apa yang menungguku? Wortel? Wah, aku dapat Skittles. Wah, aku punya permen berbentuk kotak hubabuba. Bentuknya lucu. Aku tak sabar mencobanya. Kurasa cukup. Ini mungkin cukup. Ini adalah triknya. Bubur sangkar memiliki sifat yang terhubung. Lihat. Ini adalah kubus Rubik yang bisa dimakan. Dan sangat enak. Bolehkah kita minta beberapa? Apakah itu yang kamu mau? Tidak. Ini hanya punya aku. Hanya aku yang bisa memakannya. Kamu mau melihat bubble yang sangat besar? Tidak berhasil. Jangan mengejek aku. Aku pasti bisa melakukan ini. Kelly, aku pikir kamu telah kehilangan sesuatu. Ini permen karetmu. Apa kamu meniup balon? Ya, aku tidak merasa seperti itu lagi. Tidak, kami tidak mau. Oke, Alex. Kenapa kau tidak coba? Oke, benar. Mari kita cicipi. Enak sekali. Saya punya ide. Sekarang aku akan menunjukkan cara yang paling tidak biasa untuk memakan Skittles dengan cepat. 1, 2, 3, 4, dan ya. Bagaimana aku mengunyah semua? Aku akan membantumu, Alex. Melihat apa yang aku punya. Bulu. Oh, tidak, beri. Brittany, tidak. Tidak, Alex. Aku sudah menghabiskan semua Skittlesmu. Itu alasan untuk mencobanya. Itu adalah Skittlesku. Hanya aku yang bisa makan. Tapi aku memakai Skittlesmu. Kalau begitu, itu punya aku. Hey, Brittany, lakukanlah. Wortel. Membosankan. Tapi ini wortel biasa. Itu tidak akan membuat sesuatu yang bagus terjadi. Kenapa kamu tertawa? Wortel itu lezat dan sehat. Aku sangat menyukainya dan sebenarnya... Ada apa denganku? Brittany? Apa yang terjadi? Halo semuanya. Saya adalah Brittany si kelinci. Di mana wortelnya? Apakah kamu percaya? Itu adalah bercandaan. Brittany, kamu pikir kamu sudah menjadi kelinci. Mari kita cari tahu segera ya. Aku akan mulai. Wah, kue pelangi. Aku akan mulai dengan lollipop ini. Brittany, ronde ini milikku. Kamu? Tentu saja aku ingat. Aku akan memberikan semua lollipop. 1 lollipop, 2, 3. Apakah itu cukup untukmu? Brittany, kenapa kamu lakukan itu? Aku tidak mau makan permen lollipop setelah kamu menjilatnya. Itu benar. Jangan makan itu. Aku akan makan kueku. Ini sangat lezat. Brittany, kamu rakus sekali. Kamu hanya iri dengan kueku yang lezat. Apa yang kamu tertawakan? Ya, itu sedikit kotor. Alex, mari kita lihat ke punya kamu. Bukalah. Wah, pizza. Mimpi yang menjadi kenyataan. Aku sangat lapar. Tidak, Alex. Makanan segitiga ini milikku. Aku yang akan menikmati pizza ini. Brittany, aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak keberatan jika mengambil pizza segitiga aku, kan? Tidak, aku menentangnya. Ini bulat. Hei, pizzamu membuat rambutku kotor. Tidak, itu pizzaku. Aku tidak akan berbagi. Oh iya, sepotong pizza yang sangat aku sayangi. Kau mengacaukan rambutku. Kelly, apa hubungan dengan pizza? Apa yang aku punya? Ini? Aku akan merusak makananmu juga. Ini adalah balas dendam untuk pizzaku. Terima kasih, Alex. Aku bahkan akan makan salah satu dari mereka. Aku bahkan tidak punya mie lagi. Tapi, tunggu.
masih ada sedikit yang tersisa. Hey, bolehkah aku mulai? Oke, apa yang aku punya? Wah, ini coklat dengan kacang. Dan itu sangat cocok dengan bentuk tubuhku. Kalau begitu, aku akan makan semuanya. Keren, aku akan makan coklat seperti serigala. Takut dengan cakar coklatku, kan? Sudah lama sekali aku tidak makan coklat. Manis yang terbaik. Oh, jangan-jangan Alex, jangan tanya coklat ini hanya untukku. Maafkan aku. Aku akan mengambilnya dari sini. Apa ini? Keju yang bau. Sangat menjijikan. Kalian mau membantuku? Aku tidak mau melakukannya. Brittany, kamu harus. Ini adalah punyamu. Tapi baunya sangat busuk. Bagaimana aku mau makannya? Aku akan mencobanya. Ambillah dariku. Tidak. Brittany, kamu akan makan semua itu. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Aku tidak bisa. Kamu ingin aku makan keju bau? Tanggunglah konsekuensinya. Baunya. Aku akan baik-baik saja. Aku butuh pasak pakaian. Nice. Ide bagus, Kelly. Aku merasa mual. Okay. Tapi baik-baik saja. Tidak bau lagi. Jadi kita lanjutkan. Wah, aku punya keripik. Wah. Please. Alex, berbagilah dengan aku. Aku benar-benar ingin. Oh, dia tidak mau berbagi, tapi aku punya ide. Bagaimana kalau keripik yang pedas? Lihat, ada cacing selai jeruk yang sangat besar di sana. Tidak ada cacing apa? Tidak. Ini sangat pedas. Aku tidak mau. Aku akan coba. Aku sangat suka pedas. Oh, kamu menipuku. Itu biasa saja, berarti aku memakannya sendiri. Tidak akan memberikannya kepadamu. Bahkan jangan memintanya. Rasanya oke. Ini lebih baik makan di luar kemasannya. Ini sangat menarik. Setiap menara pasti akan tumbang suatu saat nanti. Tidak, Kelly. Apa yang kamu lakukan? Dan aku punya ide. Aku akan membuat struktur yang tidak akan bisa dihancurkan oleh Kelly. Bagaimana dengan ini? Ini adalah lingkaran terbuat dari keripik. Aku lelah. Hei, pergilah. Tidak hanya keripik itu sendiri yang berbentuk bulat, tetapi juga berbentuk lingkaran, jadi hanya aku. Lingkaran adalah bentuk yang sangat keren. Aku akan selalu makan dalam bentuk lingkaran sekarang. Apakah kamu selesai? Begitu cepat? Masih ada sepotong kecil yang tersisa. Dan, maaf.